there doing like. Semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, di video kali ini Bang Hendry mau bahas beberapa, ya bukan membahas ya lebih tepatnya, tapi gua bakal ngebongkar ada apa aja yang gua simpen di sini teman-teman ya, yang gua simpen di Donate Hair ini teman-teman, yang ada di atas ini. Nah, mari kita buka. Tapi sebelum itu, sebelum gua lanjutin teman-teman, aku mau ngomong sesuatu. Sebelum gue lanjutin ya videonya, jangan lupa kalian kalau mau join tim Texas aku, kalian bisa DM ke IG-nya teman-teman ya, langsung ke tim Texas teman-teman. Dan di situ aksesnya kita ada dibagi jadi dua tim, yang dimana ada Rom HTW yang sering tadi pagi aku sempat live streaming. Nah, itu Rom HTW teman-teman. Kalau untuk Rom CSN itu harganya, untuk harga Rom ya, ini ada dua, mumpung ada dua. Jadi ada HTW sama CSN. CSN tuh ada QQ juga gitu sama. Nah, itu harganya itu 10 sampai 30 WL. Nah, 10 WL untuk yang akses small ROM atau kecil ROM-nya, teman-teman, yang biasa kalian pakai untuk ada player versus player lah gitu ya. Nah, player versus player. Ada juga yang HTW itu no text. Jadi no text itu kalian player versus admin atau owner teman-teman. Jadi bisa main sama player tanpa teks teman-teman. Jadi kayak apa ya, kelipatan gitu. Jadi misalnya dia drop 3 ya kalian drop 6. Kalau misalnya kalian drop misalnya dia drop 10 kalian drop 20 gitu. Karena kalau misalnya dia menang ya dia dapat 20 teman-teman. Nah, itu cara main HTW. HTW Bang, HTW itu mode QQ teman-teman. Jadi bukan mode CSN tapi mode QQ. Jadi kalau misalnya kalian misalnya musuh dapat 4, kalian dapat 9 ya kalian menang. Tapi kalau misalnya musuh dapat 9, misalnya 39 nih, angka 39. Nah, 9-nya yang kalian pikir ambil yang nomor belakangnya teman-teman. Ya mungkin dari kalian udah pada tahu QQ itu gimana caranya, tapi aku jelasin biar kalian tuh lebih paham lagi gimana, apa itu QQ teman-teman. Jadi QQ itu kayak gini teman-teman lebih tepatnya ya. Bentar aku ambil dulu wheels aku ada di sini. Nah, ini. Oke, aku ambil ya. Jadi cara mainnya itu gampang banget teman-teman. Kalian hanya menyiapkan WL aja. Itu profit banget. Aku jujur main di HTW, aku nge-host doang itu bisa profit 50 sampai 100 per hari teman-teman, tergantung gua ya. Kalau misalnya aku niat banget untuk promosi inward ini, gua bisa bakal lebih dari 100. Ini kenapa nge-freeze? Oke, tadi nge-freeze teman-teman ya. Nah, oke, mari kita langsung aku tunjukin perbedaan HTW sama CSN ya. Ini aku kasih wheel-nya dulu teman-teman, QQ ya. Ini aku kasih QQ-nya dulu. QQ itu kayak gini teman-teman. Nah, bentar kita spin. Boom. Nah, dapat 12 kan? 12 itu kalian tuh angkanya di belakang teman-teman. Jadi kalian dapat 2. Nah, kalau misalnya musuhnya dapat di atas kalian ya dia menang. Tapi di HTW ini kalian bisa banyak player. Jadi kalian bisa 5 versus 1, ada yang 10 versus 1 tergantung ROM-nya teman-teman. Kalau di ROM Bang Hendry itu 5, maksimalnya 5. 5 player versus 1 admin. Nah, jadi bisa profit gitu. 1 admin itu bisa dapat apa ya? Bisa dapat 5 atau 3 lah gitu. Tergantung ya, kalau misalnya playernya noob semua dapat angka 1 semua, kalian dapat besar, ya profit. Bisa dapat, kalau misalnya orang drop 5, drop 10, drop 15, 20, lo profit gitu. Kalau misalnya kalian ada yang drop 40 lumayan gitu. Misal ada 5 orang nih. 5 orang ya. Bentar aku ke word aku dulu teman-teman. Seperti biasa aku di Texas Games 2010 ya. 2010. Ini teman-teman, ROM HTW aku. Nah, ini ROM HTW aku 1 2 3 4 5. Nah, ini ROM HTW aku.
yang aku bilang tadi ROM yang kecil yang ini teman-teman. Nah, yang ini kecil ROM-nya. Ini harganya 10 WL teman-teman ya. Ini 10 WL. Nah, misal nih aku kasih tahu juga HTW lagi ya, masuk ke HTW lagi teman-teman. Kalau di HTW ini kalian bisa profit, karena ngapa aku bilang profit? Misalnya orang di dua ini aja teman-teman, dua slot ini aja dia dapat kecil, kalian dapat besar. Ya dapat dua orang ini teman-teman. Terus misalnya tiga orang ini lebih besar dari kamu gitu, misalnya dari kalian. Nah, yang dua slot ini bisa ya kalian drop ke mereka gitu, bisa bagi-bagi ke mereka karena mereka menang gitu kan. Ya sama kayak kalian main CSN juga kayak gitu, main di ROM CSN kayak gini yang kecil-kecil gini. Tapi kalau yang ini dia itu mahal ya teman-temannya, minnya itu min 2 teman-teman. Jadi minnya min 2 ya teman-teman ya, min 2 sampai, bukan min 2 DL ya, min 2 WL sampai 5 DL teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau main ya tinggal main aja gitu, cari admin yang trusted teman-temannya. Aku sekali lagi ngingetin, cari admin yang trusted, bukan admin yang abal-abal. Yang menurut kalian percaya ya kalian gunain gitu, jangan kalian asal-asal aku kesini bang, pula aku bang, aku kesini. Jadi berujungan fatal gitu, nanti ada yang nge-scam lah, ada yang inilah. Tapi tenang, Bang Hendy udah siapin biar nggak ada orang yang nge-scam, dan yang nge-scam bisa kita atasin lebih lanjut teman-teman, biar orang itu kapok teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja pembahasan kita ke game ini ya, game Grotop ya tadi. Aku teman-teman udah lama ku, sebenarnya aku nggak tahu mau bahas apa sebenarnya ya. Lebih tepatnya aku nggak tahu bahas apa, tapi aku dapat panggilan dari pihak YouTube disuruh gua bikin lagi video banyak-banyak gitu ya. Jadi mau nggak mau aku harus bikin video banyak-banyak dengan topik yang ya bakal gua kelola dulu gitu sebelum gua bikin. Nah, ini aku juga mau kasih hasil dari hasil aku selama aku nggak record ya, atau offline mode. Nah, di sini aku ada Chicken Flow the DCS. Ini hasil aku nge-host sama hasil dari aku farming juga ada. Terus juga ada hasil gua joki-joki orang gitu. Tapi masih ada sisa 1 sampai 193 WL gitu. Tapi aku rencananya mau jual di DL-nya. Jadi 1 DL itu bakal gua jual, nanti ada gua pikirin dulu harganya berapa. Gua lihat-lihat dulu harga-harganya biar jadi nanti biar enak di kalian gitu kalau misalnya kalian mau beli DL gua. Nah, itu kadang orang ada mesen 15, wih, lumayan lah gitu kan. Aku juga bikin Grow ID teman-teman ya, Grow ID aku enggak bikin apa ya namanya, enggak ngehack gitu. Kayak orang kan kalau udah bikin udah dihacknya gitu, apa-apalah gitu ya. Terus ada yang nipu lah, ada yang scam lah gitu ya. Kalau di sini Bang Andy enggak nge-scam orang gitu. Tapi aku, banyak konsumen aku teman-teman, ada testimoni juga, kalian bisa cek di jasa GB Hendry teman-teman ya. Kalau kalian mau bikin Grow ID itu harganya itu 1 per 1 WL teman-teman. Jadi 1 ID itu 1 WL, bukan 1 ID 2 WL bukannya, atau 1 DL bukan teman-teman. 1 ID itu 1 WL. Terserah kalian mau kaitin akun kalian dengan Gmail atau email kalian, terserah teman-teman, atau email sembarangan untuk kalian ngebot atau nge-spam. Boleh teman-teman, kalian kalian pesan aja, nanti DM aja ke IG-nya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian kurang minat di IG-nya, kalian bisa DM aja ke WA-nya, WhatsApp-nya teman-teman. WhatsApp-nya ada di deskripsi, di bio-nya dia. Jadi kalau langsung DM aja, langsung beli, dan nanti kita tim jasa GB Hendry bakal diproses. Bakal tampilin aja di IG-nya
juga kejadian aku tempo hari itu kejadiannya baru kemarin ya kalau salah. Nah, kemarin ada kejadian itu salah password teman-teman. Salah password sekitar 6 ID atau 6 sampai 8 ID teman-teman. Karena akunnya kena bannya itu bukan urusan gua lagi gitu karena gua cuman pembuatan teman-teman ya. Kalau akunnya kena ban ya mungkin dari kalian, kalian gunain apa gitu. Kadang ada yang kejadian gitu, ada sekali juga kemarin juga ada sempat katanya, "Bang, ID aku enggak bisa digunain dari nomor 6 sampai nomor 16 gitu. Dari 6 sampai 16. Aku tes lah nih ceritanya. Aku tes ID passwordnya masuk gitu, masuk tapi ada tulisan aku langsung kasih ke bukti ke dia nih. Nih kenapa ID-nya di ban gitu. Ternyata dia jelasin gitu. Oh, ini bukan katanya. Jadi gitulah teman-teman ya, banyak ceritanya dari gua joki akun orang, bikin akun orang gitu. Ya risikonya besar sih sebenarnya. Tapi aku kasih harga murah, enggak mahal-mahal amat. Kalau kalian beli yang lain pasti harganya mahal, terus belum juga trust teman-teman. Banyak orang di luar sana membutuhkan WL untuk dijual ginjalnya satu. Jual ginjal satu, Pak. Untuk dapetin WL gitu. Dapetin WL 1 BGL aja udah dapat 1 juta lebih, Pak. Gila, mantap kali. Aku pengen lah dapat 1 BGL, tapi aku hasil dapatnya ya lumayan lah. Aku bersyukur banget udah dapat sekitar 500-an WL ya teman-temannya, 500 sampai 600 WL. OTW kita dapat gaun teman-teman, dapat gaya baru lagi yang pastinya. Karena gaya aku untuk sementara waktu gaya aku masih di ban teman-teman ya, masih di ban akun aku. Nih gaya aku masih nyangkut di sini teman-teman, nggak bisa keluar mamang, nggak bisa keluar. Ya udahlah teman-teman ya, gak bisa keluar gak apa-apa lah. Yang penting aku seneng kalian udah nemenin Bang Henry. Walaupun Bang Henry cuman punya UT doang, gayanya hilang. Jadi aku harus ngumpulin budget untuk beli gaya lagi teman-teman. Ya itulah sih sebenarnya tujuan gua, hanya beli gaya. Udah beli gaya UT lumayan lah, ada dua gaya kan. Misalnya seatnya penuh gitu bisa gua ini, bisa gua jual gitu. Ya bisa gue jual, bisa gue dapat WL lagi, dapat DL lagi, gue puter-puter situ aja gitu. Tapi kalau misalnya ada mes-mes bagus-bagus, gue pala pilih yang bagus-bagus lah gitu daripada yang jelek gitu kan. Oke lah teman-teman, mungkin sampai di sini, mungkin videonya juga nggak jelas teman-teman ya. Kalau misalnya gue nggak jelas, kalian komen aja, terserah kalian mau komen apa. Kalau kritik-kritik aja nggak apa-apa, kritik aja nggak apa-apa, gue seneng gitu. Kalian mau komen apa, bang? Lu cacat banget bang, lu upload gini apaan, buat apaan coy, buat ini ya, buat itulah gitu ya. Pokoknya udah terserah kalian teman-teman ya. Ya ada subscriber gue, si Sanski, Bang Hen, wah. Ini subscriber aku teman-teman. Ya. Wah, Bang Hen, ada nggak jual akun biasa yang level 10 plus plus gitu? Nggak ada. Aku jual akun yang saat baru lahir aja. Nah, ada juga yang nanya nih, bang, abang jual nggak level yang 20 plus plus, terus 10 plus plus, buat apa? Buat Aryu Urman itu nggak ada muncul lagi, teman-teman. Oke lah, makasih bang. Sama-sama. Aku senang teman-teman kalian kalau misalnya nanya yang jelas gitu. Ada solid. Tiba-tiba kapan buka lagi bang? Wih, set diamond lumayan lah. Kita dance. Yeah. Hehehe.
Udah teman-teman, thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Mungkin videonya gak jelas, kalian bisa kritik dan komen. Terserah kalian mau komen apa. Oke, okay. Gue dari Andrew Gamers pamit mundur, dan sampai jumpa kita di video berikutnya. Dadah.